Pengenaan kalung jabatan guru besar. Rektor dan ketua senat dipersilakan naik ke atas panggung dan menempati posisi yang telah ditentukan. Profesor Dewa Made Priyanta Wedagama, STMT, MSC, PhD. Selanjutnya kami persilahkan Profesor Dewo Made Priyanta Wedagama, ST, MSc, PhD, dengan judul orasi Model Analitik dalam Kajian Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebelumnya, izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. E, yang saya hormati, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Udayana, Ketua Senat dan Anggota Senat Universitas Udayana, para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Udayana, para ketua lembaga di lingkungan Universitas Udayana, para koprodi di lingkungan Universitas Udayana, para dosen dan karyawan di lingkungan Universitas Udayana, para undangan yang saya muliakan, baik yang di tempat ini maupun di secara daring. Puji syukur saya panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan rahmatnya diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka pengukuhan guru besar di bidang ilmu transportasi. Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon izin kepada para guru besar, para dosen dan undangan yang terhormat untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Model Analitik dalam Kajian Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Baik, jadi di dalam eh, slide ini, kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu dampak eksternalitas transportasi darat selain kemacetan atau tundaan dan antrian, serta polusi, baik polusi udara dan suara, serta getaran. Kecelakaan terdiri dari kecelakaan fatal yang menyebabkan korban meninggal dunia, kecelakaan serius, yang menyebabkan korban luka berat dan kecelakaan ringan. Korban luka ringan. Nah, di sini ada tiga faktor penyebab kecelakaan, yaitu faktor perilaku berisiko dari pengguna jalan. Yang menurut data, berkontribusi sekitar 80% dari terjadinya suatu kecelakaan. Kemudian faktor jalan dan lingkungan, 15% termasuk di dalamnya adalah kerusakan permukaan jalan atau perkerasan jalan seperti jalan berlubang, kemudian kelengkapan jalan seperti tidak ada atau penempatan kelengkapan jalan yang tidak sesuai standar keselamatan seperti rambu, marka jalan, guardrail, lampu penerangan jalan, permukaan jalan yang licin akibat tergenangnya air karena sistem drainase tepi jalan yang tidak sesuai standar. Kemudian faktor yang lain adalah faktor kendaraan seperti sistem pengereman atau mesin yang tidak terawat dengan baik. Adapun tujuan dari rencana umum nasional keselamatan atau RUNK dan Sustainable Development Goals dari PBB bahwa penekannya pada penurunan korban kecelakaan fatal atau mengurangi kecelakaan meninggal dunia kurang lebih sekitar 50% targetnya. Nah, salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut dari sisi akademis adalah pendekatan dengan Model analitik untuk identifikasi masalah dan usulan-usulan perbaikan melalui cara rekayasa atau engineering dan kebijakan. Perlunya juga perbaikan pada metode atau teknik pemodelan untuk meningkatkan akurasi model. luaran yang dihasilkan juga untuk memberikan hasil yang lebih akurat. Ya. Pada slide ini diperlihatkan bagaimana suatu kecelakaan lalu lintas dikaitkan dari sudut pandang aspek spasial. Tata ruang wilayah atau tata guna lahan sebagai pembangkit perjalanan atau trip generator sangat berkorelasi dengan kejadian kecelakaan lalu lintas. Semakin tinggi jumlah perjalanan dengan kendaraan bermotor yang datang dan menuju suatu wilayah atau kawasan, maka tinggi juga kemungkinan atau probabilitas terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas pada kawasan tersebut. Nah, di sini diperlihatkan adalah contoh suatu kecelakaan lalu lintas yang melibatkan non-motorized transport, yaitu yang melibatkan pejalan kaki, atau pedestrian, dan pengayuh sepeda, atau cyclist. Nah, tentunya pergerakan pejalan kaki dan pengayuh sepeda berbeda dengan pergerakan kendaraan bermotor, yaitu dalam sisi jarak tempuhnya untuk pengayuh sepeda dan pejalan kaki umumnya dalam jarak yang pendek yaitu pejalan kaki diasumsikan maksimum untuk jarak 2 km dan pengayuh sepeda diasumsikan maksimum untuk jarak 5 km. Nah, penggunaan model analitik akan di, uh, digunakan untuk pengkajian hubungan bagaimana antara hubungan tata guna lahan tersebut dengan kecelakaan yang menjadi pejalan kaki dan pengawas sepeda pada suatu daerah perkotaan. Jadi kalau kita lihat di sana, ada map atau peta yang merupakan suatu gambaran dari suatu uh, land use, atau penggunaan uh, tata guna lahannya, dan kemudian di daerah tersebut terdapat kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki dan pengawas sepeda. Nah, uh, menariknya untuk penyusunan model analitik seperti ini, perolehan data dibantu dengan teknologi pemetaan menggunakan suatu sistem seperti uh, sistem informasi geografis atau uh, Geographic Information System atau GIS. Nah, kemudian GIS di sini digunakan untuk penyiapan informasi spasial uh, guna lahan, posisi dan tipe guna lahan dalam suatu database spasial. Kemudian di satu sisi data kecelakaan yaitu posas, posisi atau lokasinya terjadi kecelakaan dinyatakan dalam suatu koordinat dua dimensi yang di data collectionnya dicatat dengan menggunakan alat sistem penentuan posisi global atau GPS. Integrasi GIS GPS kemudian digunakan sebagai data masukan di dalam menyusun suatu model uh, matematik statistik. Jadi di sini ada menggunakan teknologi spasial dan penggunaan model matematik statistik. Kombinasi teknologi pemetaan GIS-GPS ini dengan model analitik, kegunaannya adalah bahwa kita bisa memotong alur proses dari suatu analisis konvensional yang seperti diperlihatkan pada gambar satu di sini. Nah, jika menggunakan analisis konvensional, maka ada 1, 2, 3, 4 proses tahapan yang harus dilakukan. Sementara dengan menggunakan metode kombinasi tersebut kita bisa melakukan shortcut jadi dari use-nya kita dan data kecelakaan kita bisa me, uh, mengidentifikasi pengaruh uh, variabel-variabel yang berpengaruh terhadap eksiden tersebut nah, kemudian model-model uh, yang disusun seperti pada slide di sini jadi yang slide tadi lanjut di sini dengan teori-teori statistik kita bisa memberikan rekomendasi e, tipe guna lahan yang rentan yang mempengaruhi terjadinya suatu kecelakaan dalam hal ini adalah kecelakaan melibatkan pejalan kaki dan pengalaman sepeda di suatu daerah perkotaan e, dengan identifikasi ini tentunya dapat diberikan saran-saran bagaimana dalam penataan atau kebijakan tata ruang ditinjau dari sudut pandang keselamatan jalan. Nah, model analitik juga digunakan untuk memodelkan perilaku pengguna jalan yang berisiko, yang mempunyai probabilitas menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pada contoh di sini adalah bagaimana memodelkan perilaku pengemudi angkutan barang di Bali. Jadi masalah-masalah angkutan barang yang sedang tren saat ini adalah angkutan odol atau over dimension, overload, yaitu suatu kendaraan barang yang mengangkut barang melebihi ukuran dan dimensi dan beban atau berat yang diizinkan. Sebagai contoh di Bali pada jalur dan pasar Gilmanuk, seperti di daerah Lumajang, Samsam, di Tabanan, sering terlihat truk terguling yang mem, e, untuk evakuasinya membutuhkan waktu sangat lama bisa sampai 10 jam. Nah kemudian di sini e, model di sini adalah untuk menganalisis faktor-faktor perilaku pengemudi yang bagaimana yang kemungkinan dapat mengakui terjadinya kecelakaan angkutan barang. Nah e, model analitik di sini disusun berdasarkan hubungan sebab akibat atau e, Causal Relationship dan digambarkan sebagai suatu analisis jalur atau path analisis. Nah kemudian juga model analitik digunakan untuk uh, analisis kecelakaan fatal yang melibatkan sepeda motor. Jadi di negara berkembang di Indonesia dan juga termasuk di Bali, proporsi dari kendaraan bermotor yang lalu lalang di jalan itu adalah mayoritas adalah sepeda motor. Jadi kalau di Bali menurut data BPS itu sekitar hampir 80 sampai 90%. Nah, itu tentunya probabilitas untuk terjadi suatu kecelakaan juga sangat tinggi. Nah, untuk itu model ini dapat model analitik dapat digunakan untuk analisis kecelakaan fatal, apa saja faktor-faktor penyebab -faktor kecelakaan fatal dan bagaimana tingkat keparahannya, jadi fatalitasnya. Nah, di sini Contoh model statistik matematik yang digunakan adalah binary logit uh, untuk identifikasi penyebab kejadian kecelakaan fatal dan non fatal, kemudian model multinomial logit untuk identifikasi penyebab kecelakaan dengan korban meninggal dunia, luka berat, luka ringan. Nah, kemudian sebagai suatu penutup, model merupakan suatu pendekat untuk memahami suatu permasalahan. Akurasi dari suatu model perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu untuk peningkatan akurasi luaran. Sementara bidang keselamatan jalan atau road safety merupakan suatu bidang lintas disiplin. Perbaikan untuk akurasi model di bidang keselamatan jalan raya, kedepannya dapat dikombinasikan dengan Teknik-teknik komputasi yang sedang eh, tren saat ini, seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan eh, simulasi, kemudian untuk peningkatan akurasi model keselamatan jalan yang terkait lokasi dan daerah rawan kecelakaan, atau aspek spasialnya, dapat dilakukan dengan kombinasi dengan penggunaan teknologi IT, khususnya seperti spasial teknologi. Uh, seperti sistem informasi GIS yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan bidang hardware dan software. Kemudian uh, juga menggunakan sistem penentuan posisi global atau GPS. Uh, kemudian dikombinasikan dengan model matematik statistik. Nah permasalahan-permasalahan untuk pengembangan model keselamatan jalan yaitu perangkat lunak. Di sini permasalahannya. Uh, tetapi di sini sekarang ada beberapa sumber yang uh, yang dikenal dengan nama istilah open source atau free license yang cukup sangat membantu untuk membuat suatu programming kecil di dalam membuat model tersebut. Perangkat keras perangkat keras juga sangat penting untuk mendukung bisa beroperasinya suatu perangkat lunak, khususnya perangkat lunak IT untuk spasial analisis. Model analitik merupakan salah satu teknik pendekatan, jadi model di sini merupakan suatu alat atau pendekat di dalam memahami kejadian dan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan raya, akurasi dalam identifikasi dan estimasi serta interpretasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan, memegang peran penting dalam perumusan kebijakan dan keselamatan jalan raya. Keselamatan jalan merupakan suatu bidang yang multidisiplin, oleh karena itu kedepannya dalam penyusunan model perlu ada kombinasi dengan eh, metode metode komputasi IT terkait dengan konsep multidisiplin tersebut diperlukan kerjasama berbagai multidisiplin kemudian selain pemahaman konsep model juga diperlukan pemahaman pemilihan perangkat keras dan pemilihan lunak perangkat lunak. Akhir kata eh, saya ingin mengucapkan rasa syukur yang tertinggal kepada desa yang widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Atas karunianya saya diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyampaikan orasi dalam rangka pengukuhan guru besar di bidang ilmu transportasi. Saya juga berterima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Bapak Nadin Anwar Makarim BA MBA, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Profesor Insur Nizam MSC DIC PhD, Ibu Rektor dan para Wakil Rektor Unud, Bapak Ketua Senat dan seluruh anggota Senat Unud, Bapak Dekan FT, para Wakil Dekan FT, Ketua Senat FT UNUD, dan Civitas Akademika FT UNUD, Bapak Koprodi Teknik Sipil UNUD, dan Sivitas Akademika Teknik Sipil UNUD, Orang Tua Almarhum Dr. Andes Dewa Made Wedegamo dan Ibu Niwayan Sutri, Kakak Desa Gedi Trilaksmi Wedegame SE, MM, Insinyur Dewa Made Wesnawa Wedegama, MSI, Insinyur Dr. Nyuman Wiri Santike MBA, dan Desa Ketut Indrawati Wedegamo serta keponakan-keponakan guru dan teman di SD 5 Dangin Puri, SMP 1 Denpasar, SMA 1 Denpasar, jurusan teknik geodesi ITB khususnya angkatan 1988, School of Engineering di University of Newcastle, UK, dan Center of Accident Research and Road Safety, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia. Dosen-dosen Fakultas Teknik UNUD yang tergabung dalam band Rock The Engineers, Panitia Pengukuhan Guru Besar UNUD, semua pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu, dengan segala bantuan dan dorongan doa yang diberikan. E, juga kepada reviewer guru besar saya, Profesor Wimpi Santosa dari Universitas Parahyangan, Bandung, Profesor Mono Suryo Potranto dari Universitas Taruman Negara, reviewer internal dari UNUD, Profesor Arya Tenaya dari Tusan Sipil, Profesor Alit Tenaya dari Sipil UNUD, kemudian Bapak Profesor Satriawan, dan Pak Profesor Bidur. Saya ucapkan terima kasih banyak sehingga saya bisa mencapai Guru Besar Sanikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat pengucapan kata yang tidak berkenan. Om Santi Santi Om.